Mengganti lensa, traffic light yang pecah. Halo penonton setia Abdul Muhyi TV. Pecah. Kok bisa pecah? Ada yang iseng melempar batu? Entahlah. Yang jelas ini sudah lama belum ditindaklanjuti. Guys, lokasi traffic light yang pecah ini ada di Simpang Pelandakan, Kota Cirebon, tepatnya dari arah Grenjeng. Kuningnya nyala terus nih guys. Sepertinya ada trouble. Oke, kita kerja gratis lagi nih. Ternyata karetnya sudah terlalu melar, sehingga harus kita ganti juga. Agak susah juga nih,
Jadi kita pindah posisi dulu ya. Oke, selesai deh. Ini dia hasilnya. Kalau saya boleh kasih saran, di sebelah kanan sebaiknya ada box aspek traffic light juga, agar pengendara lebih fokus. Seperti ini contohnya. Untuk permasalahan ini, alangkah baiknya teknisi di shop setempat yang lebih ahli menanganinya.